tuh perempuan yang sangat-sangat kuat banget. Tapi yang orang nggak, yang orang lain itu harus tahu keseharian Niki itu ya, Nikita Mirzani Mawardi itu ibu 3 orang anak, single parent yang membiayai semua anaknya, ada adiknya juga ya. Dia itu Nikita Mirzani seorang wanita biasa, pekerja, hanya memang dia pekerjaannya di bidang entertain kan. Jadi ya memang semua resikonya Niki tahu apa. Oke Kak Fitri, di salah satu vlog Luna Maya ya, Kak Fitri sempat mengungkap kalau ada 2 hak yang sedang dekat dengan Niki. Mungkin Kak Fitri tahu seperti apa sih sosoknya? Kalau masalah itu sih sebetulnya sampai hari ini Niki tidak pernah mengenalkan seseorang ke aku secara pribadi. Kalau teman dekat dia banyak, tapi untuk dia serius dengan satu orang dia belum sampai hari ini. Kalau masalah vlog atau ya namanya vlog lah, kalian juga tahu kan bagaimana sih bisa sehingga vlog itu menarik untuk ditonton gitu kan. Ya untuk lebih spesifik atau memang siapa sih yang dimaksud, ya adalah, tapi teman biasa. Tapi Kak Fitri udah klop dengan A yang satu ini, Niki, cuma Nikinya kurang. Bukan klop ya. Kalau aku melihat dan keinginan aku ya, aku kepengennya Niki mendapatkan pasangan yang benar-benar baik buat Niki. Mungkin sosok seperti apa sih Kak Fitri yang sekarang sedang dekat dengan Niki? Gak ada. Tapi sampai akhirnya dihubung-hubungkan ke itu nggak usah ditanya, aku nggak mau jawab. Itu asumsi kan ya, silakan aja berasumsi. Tapi untuk siapa sih itu bukan aku yang harus menjawab siapa, karena aku secara fisik belum pernah ketemu, nggak tahu siapa. Kalau orang yang ngedeketin Niki pasti banyak, tapi Niki begitu selektif memilih. Kalau ada beberapa nama yang dia pikir akan baik untuk dia dekati, ya biar aja Niki nanti yang ngomong siapa, karena aku nggak tahu juga yang mana yang dia pilih. Oke, ya terima kasih Kak Fitri.